Lembut banget. Alhamdulillah, lihat. Sini dekat-dekat lagi. Jangan takut, jangan takut. Dia baik kok. Lihat teman-teman ontanya, besar banget nih, lihat. Dulu di zaman sahabat sama Rasul dulu nih. Wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ilham Afandi di Kopi Awal Vlog. Teman-teman, saat ini kita sudah mau menuju ke peternakan onta. Buat teman-teman, ikutin kita, keseruan kita, bagaimana nanti kita ketemu dengan onta-onta. Katanya sih banyak, bisa ratusan, bisa jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman, ikutin kita agar kita sama-sama tahu. Let's go. Hutan. Jadi nanti teman-teman akan lihat tempatnya bagaimana di sana. Kita sama-sama tahu. Ikutin terus ya video ini. Let's go. Di sini banyak pohon cemara ya teman-teman ya, seperti ini nih. Ini pohon cemara ini. Pohon cemara. Banyak pohon cemara di sini. Nah. Tujuan kita untuk melihat onta biar kita sama-sama tahu keseruan kita, maka ikuti video ini teman-teman.
Jalanannya panjang teman-teman, seperti bebatuan, pasir, terus hutan. Teman-teman lihat banyak gunung di sana, itu gunungnya batu semua teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana, lihat. Sangat luas sekali. Kita mau ke sana teman-teman. Nah, di sana itu ada peternakannya. Ikutin teman-teman ya. Sudah sampai nih di daerah pelataran peternakan ontanya. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Let's go. Ada Jamal. Jamalun. Ya teman-teman, ada unta. Kenapa takut? Takut kan. Yuk kita lihat lagi ke sana yuk. Sana teman-teman. Assalamualaikum. Ini yang kedua yuk, masih banyak lagi di sana, kita cari lagi. Nah, di sebelah sana banyak sekali. Oke. Oke. Oke teman-teman nih, lihat ontanya sangat nurut banget nih, lihat. Dia nurut banget. Alhamdulillah lihat. Sini dekat-dekat lagi. Jangan takut, jangan takut, dia baik kok. Lihat teman-teman ontanya, besar banget nih lihat. Dulu di zaman sahabat sama Rasul dulu nih sebagai kendaraan ini dinaikin. Habibi, kaya hal kuis. Masya Allah. Lihat teman-teman sebesar ini lihat. Masya Allah. Syukran ya. Syukran. Teman-teman lihat. Besar sekali ya, dekatin lagi. Lihat teman-teman. Ontanya diam, nurut. Masya Allah. Syukran. Lihat teman-teman. Up. Finalis.
sedih ya kamu diikat ya. Assalamualaikum. Kembali dua nih, tiga. Banyak sekali kan, kebetulan ini peternakannya sangat luas sekali di bawah Gunung Batu, luas. Lihat ontanya banyak sekali kan. Oke teman-teman, sampai di sini yang saya akan review tentang peternakan onta di Taif Mekah Arab Saudi. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.